Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Francis Rumbino, Seniman Jalanan Papua, mengucapkan selamat melaksanakan konsolidasi organisasi bagi Lembaga Transformasi Papua, khususnya untuk para pengurus, pembina, dan penasehat. Sehat dan sukses selalu, dan Tuhan memberkati. Salam sukses. Halo, saya Noella, pemenang Indonesian Idol tahun 2014. Saya mau mengucapkan selamat melaksanakan konsolidasi organisasi Lembaga Transformasi Papua atau LTP bagi segenap pengurus, penasehat maupun pengawas. Saya berharap LTP bisa menjadi garam dan terang dan terutama memberi dampak yang positif bagi masyarakat Papua. Sukses selalu. Salam kenal, saya Yonas Lonsumbre dan saat ini bekerja di Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia sebagai Kapten Pilot. Ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap badan pengurus Lembaga Transformasi Papua yang akan menyelenggarakan konsolidasi organisasi. Dan saya berharap ke depannya LTP senantiasa mampu memberikan kontribusi-kontribusi positif kepada segenap lapisan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik dan maju. Terima kasih dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Errol Iba, atlet sepak bola, ingin mengucapkan selamat melaksanakan konsolidasi organisasi Lembaga Transformasi Papua. Bagi pengurus, pengawas, dan penasehat, saya berharap semoga ke depan Lembaga Transformasi Papua ini dapat membantu masyarakat dalam segala bidang, terutama masyarakat kecil, tidak membedakan ras, agama, dan suku. Semoga Lembaga Transformasi Papua tetap jaya dan sukses selalu. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Stephen Wali. Saya seorang komposer asal Papua. Saya sangat gembira dan ingin mengucapkan selamat untuk pelaksanaan konsolidasi Lembaga Transformasi Papua atau LTP. Harapan saya semoga LTP ini kedepannya menjadi lembaga yang menginspirasi banyak orang dengan program-program yang luar biasa, yang inspiratif, yang kreatif, dan berkesinambungan hingga anak cucu kita nanti. Salam perubahan. Ide Umina Koyao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Nova P. Morin, Sarjana Hukum, Kasubit Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, mengucapkan selamat melaksanakan konsolidasi organisasi Lembaga Transformasi Papua atau LTP bagi segenap pengurus, penasehat, dan pengawas LTP. Harapan kami bahwa LTP menjadi organisasi yang dapat menghimpun kebersamaan orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun sumber daya manusia Papua. Terima kasih. Sebagai orang LTP yang sekarang kita mau bersemangat untuk mereformasi dan dalam hal ini reformasi bidang pertanian. Nah, berbicara mengenai sesuatu yang konkret, akses dan logik, mungkin Bapak Ibu yang ada dalam grup LTP ini setiap hari saya kirim berbunuh tangan. Saya sebagai pengacara senang menulis dan saya membaca Alkitab dan menulis firman Tuhan setiap hari. Kalau kata-kata bidan itu think globally, act locally. Serta dewan pengawas dan dewan penasehat yang diwakili oleh Bapak Ronald Kapiratu, kami sudah melaksanakan acara konsolidasi kegiatan dan melaksanakan rapat untuk menyusun rencana aksi. Bukan hanya program tapi rencana aksi
yang sudah kita bentuk dalam satu buku. Buku ini akan kami cetak, tetapi ini kami hanya baru nukleen. Jadi kita akan serahkan sebagai simbolis kepada Bapak Ronald untuk bisa disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat sekalian. Silakan Pak. Standar perencanaan yang dan baku yang profesional supaya ini kemudian bisa menjadi buku dokumen program ya yang bisa kemudian dipakai selama 5 tahun kepengurusan LTP ya, karena ini masih mentah dan kami harap ini bisa kemudian nanti ditindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja berbidang ya. Lalu sebelum itu mungkin bisa dibahas dulu secara rapat kerja secara keseluruhan dengan bidang-bidang, lalu diterbitkan menjadi rencana yang strategis dan profesional, dihubungkan menjadi sebuah dokumen perencanaan selama 5 tahun untuk dipakai sebagai tempat kerja bagi semua bidang-bidang. Ya. Terima kasih Pak. Ini langkah awal yang baik, ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu ini dipegang untuk langkah berikutnya ya. Dan harapan saya, LTP ini sebagai organisasi sipil, karena itu kita sangat berharap supaya pelibatan seluruh fungsionaris eksekutif di dalam LTP ini harus betul-betul total melibatkan. Karena itu penting dari segi komunikasi dan koordinasi itu harus dilakukan dengan baik. Jadi sehingga kita dari pengawas dan penasihat ini ada mensupport dan mengawasi semua yang dilaksanakan itu berdua dari pengarah masa dan kematian LTP. Itu nanti dari saya. Terima kasih.